Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saya Muhammad Ian Rinaldi, reporter Tribun Jambi. Sekarang berada di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi. Di sini terjadi kemacetan yang cukup panjang. Tribuners bisa lihat di sini banyak truk, banyak mobil-mobil besar sedang mengalami kemacetan cukup panjang. Ini sudah agak sepi Tribuners. Tadi saya dari Kota Jambi mau menuju ke Simpang Limbo. Kemacetan itu mulai terjadi setelah PTPN 6 Tribuners. Jadi di sana cukup tidak bisa bergerak, namun untuk pengendara motor itu masih bisa melewati jalur kiri. Jadi jalur yang tanah itu masih bisa dilewati oleh pengendara motor. Namun untuk pengendara mobil kondisinya seperti ini Tribuners. Dan ini sudah mulai agak bisa bergerak. Tadi beberapa menit yang lalu, 5 menit yang lalu sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Macet total. Belum diketahui apa penyebab dari terjadinya kemacetan yang ada di daerah di Jalan Lingkar Barat ini. Nah, posisi saya sekarang berada di Simpang Bagan Peti. Jadi